Ha, tekan. Pam. Ha, Pak. Guys. Aku dah kata sangat mudah. Hello guys, welcome back to my channel Syarusani. So video kali ni aku nak spin Winter Wish. Tapi sebelum tu, kalau korang nak join tournament squad by Bulak Store V2, so korang boleh tekan link di bawah. Korang boleh tengok gambar ni. So dalam tinggal dalam beberapa slot lagi, dalam 20 lebih slot saja. So kalau korang berminat, korang boleh tekan link. Link tu hanya untuk bertanya pasal tournament ni ataupun nak join. Itu sahaja, jangan tanya benda lain. Okay, so video kali ni aku nak spin Winter Wish. Sorry lah kalau aku tu kasar bagi korang. So kita boleh terpangkah. Kita pangkah sekejap. Sebelum tu kita boleh pergi surprisekan diamond. Alah, beli benda biasa. Eh, jangan. Yang lain jadi. Let's go. Salah. Sampai kita beli lagi. Okey, dah nampak dah. Ya. So, kita beli yang ni 5. Yo, tak mati ke beli ni. So, kita kalau ni beli kerit. Ni lah. Tengok 50 dapat apa? Dapat 4. So lebih baik kita beli yang 5 tadi. So okey. Jap. Mana benda? Oh, kat sini pun ada. Winter, winter. Dah ready ke belum? Ma, payah. So kita nak senyarkan lagu dia kat mana? Sebelum tu kita boleh tengok dulu dia punya. Ui, ai. Antaranya yang gelap-gelap ni aku minat. Ni jadi season out ni. So kita tekan-tekan mana kita nak dulu. Yo, kalau Sultan gila Sultan ni boleh dapat semua ni. Sebab semua ni. Ui, ni antara ni apa, pet skin snow panther tu pun aku nak agak. Okay, ni banner-banner dia, avatar. So korang boleh tengok sini. Yap, ni ada. Ni yang barang utama dia. So yang ni Winterlands Fury Slash, Old Man's Mask. Ni yang semua. Nak tengok yang semua ni kat sini ada. So jap, kita boleh tengok cara spin dulu. Dia beritahu macam ni, pilihlah harga berapa kita nak. Lepas tu, ada barang-barang dia ada kat situ. So, ni, rule dia. Rules. Something like that. Macam tu, faham-faham lah. So, dalam first tu, dia akan kasi basic wish. Dengan premium wish. Tak, jap. Berapa dia kata? 100% off dekat basic wish. So kita tekan. So kita first ni kita dapat gold royal voucher. So kita pergi ke premium wish pula. Kita try. Ni, don't nak show game bahaya. So kita dapat grenade. Boom. So bagi pendapat aku, jangan spin 5 kali premium wish. Sebab kata Zahril, yang ni ialah harga Yahudi. Anjay tu. So kita boleh try 5 kali spin terus. Memang tak ada luck. Kita tak dapat apa, kita tekan lagi. Alhamdulillah, kita dapat bandar perempuan satu. Ya, aku terfikir-fikir. Patutkah aku spin yang premium wish ni 5 kali? Tak
Sabar kita try ni dulu. Don't not shoot again pula. Kita tekan terus. Wuih, agak serah. So kita tekan basic weak, basic memang tak dapat. So kita dah banyak dapat. Jom kita tengok hadiah dia. So kita, mana kita dapat je akan bagi tahu. So oh ni basic punya. Tapi pelik lah. Kita tekan basic kita boleh dapat yang bundle ni kan. Bundle. So kita tekanlah basic punya. Guys, kita dapat the bundle, the penguin bundle. So trik-trik dia kita dah nampak situ. Kita spin basic wish, spin premium wish, satu spin 5 kali basic wish. So memang senang lah kalau korang ikut cara aku lah. Kalau korang tekan basic wish lah. Dia kadang, dia memang tak dapat sebab dia kena sabar. Ha, memang susah. So cuba kita try ni dulu. Dapat shotgun. Kita try lagi. Dapat ini. Kita try. Dapat baju perempuan. Kita try lagi. Mungkin 22. So kita try ni. Aduh, okey, kita dapat kepala boleh lah. Kepala pun okey. Anjay. Oh, okay guys, kita dah dapat 3 bundle guys. Kita tak perlu membazirkan nak beli 5 kali premium wish. So cukuplah harga diamond 3000 something ada lah. So aku nak dapatkan janggut. Memang susah kan. Kau tengok sini eh. Okay dah faham, dah faham. Faham, faham sangat-sangat. Macam mana nak dapatkan janggut corner spin ni play 5 kali premium wish. So pada pendapat aku, benda tu agak membazir. Sekali corner spin kan, dapat apa? Shotgun permanent. Dapat M60. So kita nak bundle ha, tapi kita dapat lain. So benda tu agak agak seram sikit lah. So pada pendapat aku kan, korang spin je 5 kali ni. Ha, tekan. Pam. Nampak? Guys, aku dah kata sangat mudah. Sekejap by one ke? Eh tak ada, let grow, grow, grow. Kan by one kan kalah kan. Tak berani kan. Okay. So korang dah tengok, aku dah boleh dapat dia punya ni. Aku lupa screenshot barang-barang yang aku dapat guys. Ni kalau ada orang ajak buy one, bahaya. Okay, so kita dah dapat, tengok trik aku, mudah kan. Korang tekan ni macam ni. Okay, dapat yang tu. Boom. Tengok guys, kita dapat kereta kancit eh, bukan. Kita dapat beca guys. So kita tekan lagi. Boom. Tak dapat. So kita akan habiskan diamond kot. Boom, tak dapat. So tekan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bundle, bundle, bundle. Yes guys, kita dapat bundle lagi guys. Guys, nampak tak betapa mudahnya. So korang ikut je cara aku. Jangan tekan sekali 5 kali premium wish. Bazir. So kalau korang tengok balik hadiah. So aku dah dapat dino, aku dah dapat polar bear, aku dah dapat bundle semua. Banyak macam-macam bundle aku dapat guys. So kejap lagi kita nak pergi tengok je. Tengok saja, kita tak buka bundle. Sebab aku akan simpan bundle tu. So aku tak jumpa lagi. Ni. The Glacier Devil Hunter bundle. Sebab aku memang dapat yang tu. So boom. Mak ay payah eh. So asyik so kan. Jadi boom, kita tak boleh dapatkan. Boom. Ui payah kan, payah. Boom. Yes, kita dapat lagi bundle perempuan ni. Belah kiri. Oh salah, aku nak screenshot. Jadi lain. So oh, kita ada lagi satu kali spin. Adakah ini berpihak pada kita? Let's go. Oh tidak guys. So kalau korang tengok hadiah-hadiah ni, sebanyak 3000 diamond korang boleh dapat bundle macam-macam. Nah, 1, 2, 3, 4 bundle legend pun korang boleh dapat tau. Spin 139 je korang boleh dapatkan ni bundle. Betapa banyaknya bundle dapat. Hui, jangan sok keras hui. Okey dah, sampai situ je kot. Bukan sampai situ je video ni. Sampai situ je spin kita.
So kita boleh tengok. Boom. Ha, yang ni dapat kepala ni. Dapat yang ni. Cabai-cabai. So ini bahaya, jangan pakai. Takut pakai nanti orang kata boot. Baju boot apa semua. So kita pakai balik yang ni. So kita tengok crate tadi. Oh, crate kita dapat ni. So yang ni aku tak buka juga. So bundle guys. Jangan sok keras guys. So kita screenshot jap. Kita dapat 3 bundle. So kalau fashion dulu, fashion dulu. Baju ni dapat suar. Ui guys, dapat ni guys. Jangan kaleng-kaleng, jangan kaleng-kaleng. Jangan sok keras. Tengok ni ha. Aku boleh dapatkan semua ni guys. So tadi ni. Okay. Collection pula. So kita tengok apa yang kita dapat. So kita boleh dapat kereta ni. So ni mana senyawa? Oh, mesin salji, pakai salji ni kan. So kereta itu ya, backpack kita dapat. Backpack yang ni je. Surfboard kita dapat yang ni je. Parasuit kita dapat yang ni. Ada lagi. Ni ada lagi. Yang ni. Mungkin bawah dia ada lagi. Avatar kita dapat yang ni. Kita dapat yang ni. So ibarat macam aku jadi player old. Bruh. Ibarat aku tak cakap betul. So ada bawah lagi. Eh tak ada. Jangan sok keras. Tak ada. Ya ada tapi kita tak nampak. Oh ni ha. So kalau korang tengok kan. Oh yang ni yang claim. Sebab aku nak lawakan ni. Haa yang ni. Okay weapon weapon. So weapon adakah kita dapat weapon permanent? Grenade tadi. So kita dapat grenade. Kita tengok apakah keistimewaan dia. Oh yang ni yang dulu-dulu punya. So korang dah tengok kan apa aku dapat tadi. Jom kita tengok balik. So korang tak macam kurang percaya kan. So first aku dapat ni. Jari terbahagi kepada dua. Second aku dapat yang ni. Kepala ni. Sekejap aku nak bagi tahu dulu. Dekat store korang tekan bundle. Bundle tu tak keluar, mantap. Ha, lebih kurang bundle tu. Satu bundle harga RM1,800. Oh sorry bunyi krek. Korang tengok korang. Jumereng eh. Sekejap kita kena review ni dulu. So sekejap. Korang dah tengok spin tu kan. So Sekejap. Crate. Okay ni. Ni tu aku tak buka eh. Aku tak buka sampai hujung bulan 2021. Tahu sekarang 2020. Sekejap. Mana lagi bundle. Ni. Dia punya dekat fashion. Dekat ni. Mari tengok ni. Ayah, kita dapat benda ni. Season old punya ni guys. Jangan sok keras we. Kita dapat ni juga. Tengok ni. Eh, jangan tengok. Okay. Eh, salah lah. Mak air parah. Jom. Kita tak boleh, tak boleh. Ya. Aku kena tukar balik ni. Okay guys. Sampai situ je video kali ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe and loceng notification supaya korang tak tertinggal video ni. Kalau korang suka, korang share kawan-kawan korang. So, assalamualaikum and bye-bye.